Seorang pemuda diamankan warga di Jalan Pertanian Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga akan membeli narkoba jenis tembakau sintetis. Kini pemuda tersebut diamankan ke Mapolsek Duren Sawit. Warga Jalan Pertanian Duren Sawit, Jakarta Timur mengamankan seorang pemuda, FR, yang diduga akan membeli narkoba jenis tembakau sintetis. FR diamankan warga yang curiga akan gerak-gerik pemuda tersebut saat di lokasi kejadian. Dan saat ditanya dan diperiksa ponselnya, pemuda tersebut sedang melakukan COD, narkoba jenis tembakau sintetis, dengan cara menaruhnya di pot tanaman. Selanjutnya warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit. Mampu negor, tanyain orang mana, katanya dia lagi nungguin temen di sini. Pas ditanyain, lagi nunggu temen, ternyata bukan jalannya bukan di sini, titiknya. Kita dia lagi cewekan itu, narkoba. Petugas yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Duren Sawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.